kali Bang Jan. Kita spesial mau gerebek rumah M. Fadli. Rumahnya mana? Rumahnya mana? Rumahnya yang mana rumahnya nih? Yang mana rumahnya? Ini dia rumahnya. Nah itu tuan rumahnya udah ada. Lagi nyeting ini. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyeting sepeda. Nyeting sepeda? Nyeting sepeda nih, sepedanya Ali. Ali. Siapa Ali itu? Ali itu Ali. Anak. Oh, anaknya. Sungnya M. Fadli yang udah mulai main motor juga sekarang. Motocross. Kabar nih? Alhamdulillah baik. Udah bangun tidur ya? Enggak? Oh, enggak kirain. Kan bangun tidur pagi, enggak boleh tidur lagi. Biar semangat. Tuh, kayak saat ini. Ini gue pas banget nih. Jayadi pernah ngomong kayak gitu. Iya. Di instastory gitu kan. Habis waktu pas zaman puasa tuh. Iya, iya. Kalau kata komandan, 4-3, abis subuhan enggak boleh tidur. Iya, kan kata dia. Ngapain sih, Teng? Gue gemes mulu pet, bawaannya pet. Nah pasti habis subuh tidur lagi, bener pet. Ya udah besok jangan tidur lagi, bener nggak tidur lagi jadi semangat. Tuh tips tuh. Pengaruhnya apa? Ada tentang ya istilahnya kaitan dengan fisik kan pasti ya. Iya pasti, soalnya kan pagi-pagi waktunya kita aktivitas, waktunya aktivitas kita malah tidur. Nah pas abis bangun ya bukannya malah seger, malah lemas. Badannya udah keterkondisikan iya. Istirahat sih ya. Dan tidur malam kan nggak bisa digantiin sama tidur siang atau tidur pagi. Akhirnya seharian yang gua rasain sih kalau udah tidur lagi seharian sih gua bakal kehilangan semangat lah. Iya. Tuh guys. Nggak boleh tidur lagi ya kalau udah bangun abis subuhan. Nah, lanjut sama kegiatan aktivitas. Olahraga atau apapun ya. Terserah. Nah, tips kalau dari M. Kalau Mas Joni tidur subuh malah ya? Ya gimana mau ngomong tugasnya jam 1 lah. Tidur subuh malah ya? Beda sesuai term dan condition. Yoi, harus sesuaikan. Jadi kita kesini. Mm-hmm. Teng, ini aja banget Teng. Jadi kita biar kayak ya artis-artis itu tuh lah. Kayak youtuber beneran ya? Kayak youtuber beneran ya? Gerebuk rumah. Bukan artis, ini bukan artis. Bukan artis 100M gitu kan. Kalau aduh, ini recehin aja nih Vespa. Vespa aja Vespa. Banyak banget tuh. Koleksi motornya banyak. Balap motor, motornya banyak. Motor kecil aja. Apa aja sih Teng? Koleksi Teng? Sini, lihat. Apa ya? Ini. Yang pertama sih dulu dapat KLX lumayan nih, punya rumah di daerah pegunungan yang biasa dipakai buat adventure. Terus kan KLX dari ini kan waktu ketika lu jadi pembalap Kawasaki. Iya. Dia dapat ini, dari dapat KLX dari 2011 dan ini masih enak dipakai. Tinggal pasang aki, langsung gas. Itu waktu itu kan emang buat fisik ya. Emang buat latihan fisik. Dan ini masih fit digunakan dan mesin juga masih kerawat. Terus tangkinya lucu banget ya, Teng. Ini deh. Tangkinya. Oh, ini. Itu tangki Teng. Bukan. Ini buat substitusi bahan bakar. Terus kalau ini pack banci, biasalah mesin baru dapat standar. Dan gue nggak betah motor standar, langsung racing. Dapat tuh. Anaknya racing banget, racing. Anaknya racing. Ini aja Scoopy udah bor apa? Bentar lagi sepeda Ali. Kenapa bor up tuh? Lihat spak bornya udah nggak utuh. Udah banyakin wheelie ya? Banyakin wheelie udah hancur. Oh jadi ini bukan dipotong, tapi emang habis? Emang bukan, aus. Itu dipotong sama aspal itu. Oh dipotong sama aspal. Itu kan yang matahari yang Umi. Ya Umi kan kadang-kadang standing juga. Nih ciri-ciri nih, jadi sih kalau mamanya sering ngopi wheelie, abis nih spakbor belakangnya. Ya ini udah diborap 105cc, intinya motor nggak ada yang standar deh. Ini NSR, ini. NSR kesayangan, walaupun tampangnya NSRR tapi mesin dari NSR SP. Pajak hidup, karena apa? Karena mesin aslinya masih disimpan. Berarti kalau ini pajak hidup, yang lain hidup? Hidup semua, pajak hidup semua. Kecuali ini motor dari sana. Oh ini kan memang nggak ada itunya, kan? Nggak ada apa-apa. Cuman faktor aja. Dan memang dipakainya kan cuma buat ke adventure, bukan ke jalan raya. Ini masih suka dipakai juga nih? Masih suka dipakai. Di body juga dong? Kenapa? Untuk... Kebetulan kalau misalkan motor-motor yang trail, karena posisi readingnya nggak terlalu neko, kakinya masih 90 derajat, itu masih bisa banget dipakai. Makanya posisi tuasnya
gue ke atasin biar kaki gue bisa nyelip gini. Oke. Jadi kalau misalkan gue mau oper gigi, tinggal gue angkat aja. Kalau misalkan turunin, tinggal injek, nggak ada masalah. Terus ini gue punya dari 2014, pas pertama gue rakit, assembling, sampai sekarang belum pernah gue oprek-oprek lagi. Karena apa? Karena basicnya udah racing, karena udah SP kan, udah sport production, jadi memang kalau misalkan sampai di kota katik, itu pasti salah kaprah. Gantinya apa? Gantinya ini, biar racing. CDI HRC dari Thailand, karena memang R&D-nya kan di Thailand pada saat dulu NSR. Terus knalpotnya juga, knalpot HRC juga. Jadi cuma dua item aja, tenaga langsung maksimal banget. Terus mesin nggak lo apain? Nggak diapain? Lo papas? Nggak, karena kan kalau misalkan tahu di tankinya, kalau NSR SP oktan udah harus 95, ya. Berarti kompresinya udah tinggi menandakan, jadi nggak perlu diapain lagi. Dan sedangkan motor ini pun masih menggunakan bensin oktan 95, bahan bakar, pada kan turbo. Iya. Ketika lu pakai ya nyentul gitu, masih tembus berapa tank? Ini sih mati kalau speedometernya, tapi ini tetap aktif. Normalnya di redline kalau CDI standar udah megap-megap. Tapi karena udah pakai CDI HRC, gua operannya 13 lebih, sekitar 13.5 ngopernya. 13.500. Di bawah itu agak sedikit ngap gitu ya. Ngok ya. Di bawah itu tenaganya belum maksimal, belum dapat peak-nya. Terus ada ngintip tuh Ali tuh. Sini Li. Eh, Mas Ali sini, Mas Ali. Sini. Malu. Terus ke kaki-kaki, gua ganti pelek punya NX7 atau punya R125 yang lebarnya 350. Jadi pas dipasang ke ban 120/70. Sebenarnya ya ini aja masih belum maksimal, jadinya bibirnya belum habis kena gerusan aspal. Itu udah miring banget tuh. Udah kena tembok. Belum. Ini kan masih adaptasi. Terus kalau kaki-kaki depan pakai original punya NSR SP. Suspensi depan juga diameternya lebih gede. Ini kita akan bahas ya. Nanti ini. Dan kita lihat yang lain juga dulu, Teng. Oh, siap. Iya enggak? Oh, lagi, Teng. Awal lagi, Teng. Nih, ada PTS. Ini PTS. Di merah. Ini kalau PTS gue sebenarnya udah bingung mau diapain lagi. Karena udah pakai part racing, pakai blok Quattrini 144. Bikin ngiler banget ini, Teng. Terus pasangannya knalpot VSP Road. Buat 144, jadi memang plug and play. Cuma matchingin antara crankcase sama bloknya, karena si ininya gede banget ya, lubang-lubang transfernya. Terus pengapian pakai Malosi karbu 34, karena udah direct intake bloknya, udah sama kayak Ninja ya membrannya, jadi gede banget juga. Ini kalau pas lagi mogok udah nggak perlu ketok-ketok lagi kan, Teh? Nggak main ketok-ketok. Sorry. Masih mogok? Dan mudah-mudahan udah nggak pernah mogok. Oh, jangan. Emangnya pelatihnya? Masih mogok. Terus, ya pokoknya kopling juga harus diganti, Teh. Jadi aslinya kan ini motor cuma 70 horsepower. 7 horsepower. 7? Cuma 70 lah. Kenceng amat. Cuma 7 horsepower. Jadi ya sama sepeda aja, mungkin larinya mungkin masih bisa sama. Sekarang jadi? Sekarang mungkin belum sih, belum. Cuma estimasi pasti di atas, ya? Estimasi pasti di atas 30. Pasti di atas 30. Makanya koplingnya, juga udah harus ganti. Kopling pakai adalah merek-merek Itali, Fabri. Dan dia memang meng-cover buat tenaga sampai di atas 30. Kalau kita cuman double spring atau springnya diganti yang keras, itu nggak mungkin kuat, pasti atasnya akan slip. Bukan dari bawah aja ya? Bukannya tengah, atasnya pasti kerasa slip. Dan tromol, pengereman masih tromol, karena gue yakin banget rem nggak perlu pakai rem. Iya, nggak malah. Jadi rem small frame tuh pasti pakem, Teng. Lu pernah ngerasain lah antara Vespa biasa sama rem small frame tuh pakem banget. Gigi udah 4.
Ini udah 4 ya? Udah 4, pakai punya PK, standarnya saudaranya dia nih. Aslinya kan 3, tapi saudaranya... Betulin dong, udah 3, 4 gitu ini. Saudaranya udah 4. Udah 4 speed, jadi pakai itu, nggak mau pakai yang aftermarket, karena ya gigi mah benar-benar krusial banget kan. Kalau punya gue 3, Teng. Masih Teng. Tambahin satu, Teng. Tambahin satu ya. Angkanya doang. Angkanya doang. Eh, borat nggak sih? Ya bukan borap sih hitungannya kalau dua tak ya, cuma ganti quad racing aja. Dan karena dia udah maksudnya CC-nya udah 144 set. Jadi 7DK 30 kayak gendong 4 mesin standar berarti. Yeah. Iya. Tapi dengan bobot yang gue cuma satu. Sama. Tadi sih dibilang korban 1,5 motor ya. Setengah motor korbanin. Bener mulus. Ya. Nah, karena gini. Karena small frame itu bodinya enteng banget, jadi kalau gigi satu tuh nggak mungkin bisa digas, paling baru gas segini aja dong. Udah ngangkat dan nggak mungkin ditambah lagi. Gigi dua juga nggak bisa maksimal karena masih gampang ngangkat. Gigi tiga baru bisa kita gas, dan itu pun kalau dikedet dikit atau jalanan agak gelombang sedikit ngangkat sendiri lagi. Serem amat. Udah nggak usah megang kopling, ini koplingnya keras banget ya. Asli. Kalau nggak keras gini pasti slip. Soalnya gue ya baru belum lama ya, Teng. Gua ngeliat IG story lu tuh. Kayaknya lu jalan di kecepatan sekitar 40-50 ya. Iya, iya. Terus lu gas, ngangkat sendiri. Ngangkat sendiri ya. Iya, heeh. Enggak dipaksa ngangkat. Berapa, Teng? 2 paling. 2 ke 3 itu. 2 ke 3. Jadi kayak racing dulu. Jadi hari Minggu kemarin ya, sekarang hari apa? Hari Kamis. Kamis. Heeh. Hari Minggu kemarin ini motor paling jauh gua pakai itu ke Jakarta. Biasanya cuma di Bogor-Bogor sini ya? Pasang plat segala lupa dong? Enggak. Pasang plat, cuma copot. Oh. Platnya copot. Kencengnya. Enggak, kan itu cuma pakai double tip. Iya nih. Akhirnya cuma gue simpan di sini aja nih plat nomornya. Dan... apa ya, pokoknya kemarin pakai motor paling jauh ke Jakarta. Untung polisinya enggak ini kalau mau nih, kagak ada. Sepion, kagak ada tempatnya. Iya, makanya kan biasa mesti cari-cari. Terus emang standarnya enggak ada kaca spion sama sen juga. Iya. Gitu ya, biasanya sih agak malum sama Vespa ya. Iya. Agak malum. Ya. Kalau nih pengen tahu aja nih. Ya. Kali aja teman-teman juga pada pengen tahu. Ya. Habis berapa, Teng? Ngebikin ini, Teng? Jadi emang karena part racingnya langsung Eropa ya, ini mainannya Eropa, jadi kalau misalkan kita motor-motor Jepangan mungkin masih banyak produk Thailand, masih ke Asia masih bisa lebih murah. Kalau ini emang terbilang mahal karena part-partsnya mahal banget Eropa juga. Ya. Ya, buat mesin aja sih 40-an sih lebih lah. Bener kan? 1,5 PTS yang mulus, yang mulus banget. Belum kaki-kaki. Kaki. 40-an tuh buat mesin doang loh, belum yang lain, belum dibikin ya cantikin, terus. Terus ini karena pakai karbu 34, otomatis si pulley standarnya kan nggak mungkin nampung. Contohnya kalau kita pakai gas yang standar aja, mungkin skepnya cuma ngangkat setengah. Tapi gue malas pakai gas spontan. Kenapa, Teng? Jadi kelihatan racing banget. Oh. Ya, jadi pulley di dalamnya dikasih yang gede. Jadi seperti gas spontan lah, ini masih cukup. Jadi ibaratnya ada converternya ya? Ya, bukan converternya, jadi pulleynya dibesarin. Iya, enggak, maksud gue jadi converter. Karena kan kalau misalnya gas spontan sebenarnya di sini nih. Iya, kan? Iya. Tapi sama lu diubah ke sini. Iya. Jadi converternya ada di sini, iya. Kan? Jadi bisa... Jadi bukannya dikit, bisa dibawa banyak. Iya. Udah. Gede. Iya. Gitu. Apalagi, Teng? Lainnya, Teng? Ini dikudungin apa, Teng? Ah, ini sih Excel standar, cuman ganti piston yang lebih gede aja. Ini dok PTS gua enggak di sini. Iya. Ya. Ini sih Excel standar banget. Cuman bikin enak porting polis aja sama ganti piston. Ini mulus banget nih, ini cat-catnya astaga. Set mulus. Alas juga nempel jatuh. Tergelincir. Ini Vespa Pak Guru namanya nih. Wah, udah lama nggak dihidupin, harusnya kuat. Kenapa kalau si Vespa, Nen?
Satu, dua, tiga. Apes. Apes. Satu. Itu tepat lagi tuh gitu. Iya, Apes. Anak dulu, Pespa. Anak Pespa. Dulu skala, selain keluarga gue dulu, bokap gue Pespa, paman gue Pespa, kakek gue Pespa. Terus berawal dari balap Pespa. Oh, balap Pespa. Jadi sampai kayak gini pun udah ngerasain motor tanki depan, tetap pengen ngerat tanki belakang lagi. Mesin kanan, mesin kanan kalau istilahnya sih. Ya, semacam kayak story lah. Enggak. Soalnya emang gak bisa bohong. Emang sebelum Pespa rame, gue udah main Pespa juga. Iya. Sebelum Pespa rame kayak sekarang kan. Dulu gue main Pespa dari harga Pespa mungkin berapa ratus ribu, belum jutaan. Sekarang bisa berpuluh kali lipat harganya. Ini yang ada di sini, belum yang dikasih-kasihin. Oh, kali ini. Banyak. Padahal investasi. Ya, iya. Tapi investasinya di Pespa. Pespa. Ya, bisa ya, jadi. PPS dulu harganya cuma paling 1,5. Ya, paling mahal 3 juta. Juta. Ya, 3 juta. Iya. Ya. Sekarang 30, ya. 30 pun yang biasa banget. Oh. Masih bahan dibilang bahan ya. Lu harus ngerapain mesin, harus ngerapain body, ya. Harus ngepa-ngepain lah yang mungkin sampai 70-an juga nantinya. 10 kali lipat udah tuh. Iya. Untuk bahan. Ya, belum yang udah dimodifikasi. Nah, jadi itu udah ketahuan. Daripada beli mas, mending beli Pespa. Kalau bisa ngurusnya. Iya, kalau bisa ngurusnya tapi. Kalau bisa ngurusnya. Teng, yang di situ apaan tuh, Teng? Oh, iya. Ayo. Aduh, berantakan. Huhuy. Piaggio semua. Waduh, ini berantakan nih. Lihat. Apaan lu kok ngapain? Oh, kopling Pespa. Sama nih. Ini Pespa XL yang gue bangun dari 2010 sampai sekarang masih kayak begini. Dari 2010 gue bangun kayak begini, udah gue cat merah kayak gini dan emang jarang banget dipakai, jadi hasilnya masih kayak begini. Ini yang masih lepas duluan mana teh? Duluan yang ini? Jauh lah. Ini pertama yang hitam. Hitam. Jauh, ini yang hitam belum lama. Oh, belum lama. Kalau ini memang baru gue bangun benar-benar dari 2010. Nah, ini Honda Win rasa Ere King. Honda Win rasa Ere King. Ini motor-motor investasi nih, guys. Mulus banget lagi, Nung. Cakep juga. Ini lu dapetnya di Solo kayaknya, Tang, ya? Ya kan, gua lagi training center di Solo. Iya. Terus dapat motor ini langsung restorasi di Daytona ya? SND. 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 Langsung restorasi di Purwokerto. Ini mesin SND ini. Motornya ade, guys. Ini enak sini banget. Lu lihat mesinnya? Iya, ini Daytona ya. Enak banget. Kayak mesin SP, tapi ditidurin. Ini sama gigi 2 aja kagak perlu mencet kopling, langsung gas aja udah berdiri ban depan. Tapi kan ketika pindah giginya, kita harus tarik kopling kan? Oh iya. Lu nggak pakai ini kan? Apa? Slip-slipper kan? Slip-slipper nggak. Nah ini motor-motor nostalgia dulu lah. Ini underbone nih, Teng, ya? Post-one aja standar. Post-one Jet R standar korek aja. Ini kopling banjir atau kopling asli nih? Asli dong. Oh. Kopling kanan. Ini tahun 2004. Ini tahun 94. Ini Hoki udah ngeliat ini belum, Teng? Belum, kayak. Hoki belum ngeliat? Belum. Jangan ditawar, kita ditawar lagi motor gua. Kemarin sih pamer itu dia, pamer ya, sampe, kan? Ya, ini. Aduh. Jangan kasih tahu hostnya Otomotif TV. Perkiraan berapa, Teng? Apa? Harga perkiraan berapa? Enggak tahu sih. Enggak, kira-kira. Ya pokoknya gua ngerapiinnya sama belinya aja lebih mahal ngerapiinnya 2 kali lipat. Untuk restorasinya. Restorasinya. Lu beli berapa dulu? Masih di bawah 10 lah, 9. Di bawah 10? Iya. Nah, berarti 2 kali lipat. 2 kali lipat, sampai ya. 20 tuh. Iya. Jangan ketawa, Ki. Karena yang pakai baru semua kan? Ini baru semua. Nggak enak, kelihatan 57 ditawar. 57 lagi demen banget kayak begitu lah. Nyari-nyarinya ke pabrik atau ke... Enggak, sekarang kan online udah banyak. Ada. Kita udah cari aja di online. Kalau online juga ada pembuatan apa gitu. Kan ada online yang terpercayanya ada, biasanya minta rekomen dari teman-teman yang udah lebih dulu ngebangun. Ini kuncinya masih nyantel, Teng. Berbahaya, Teng. Iya, ini biasa juga nyantel, nyantel-nyantel semua ini biasanya. Tapi rumah aman ya? Insya Allah aman. Kan karena pengamanannya one way. Nah, ini menurut gue sejarah banget.
karena pada saat 2010 gue juara nasional, gue nggak minta bonus dari almarhum Pak Benny. Dulu gue di Petronas Yamaha, gue minta motornya dia pernah ngasih tahu motor bapaknya yang dia pakai dulu diantar sekolah waktu SD, duduknya di atas dek sini begini sambil berangkat sekolah. Dan ini motor terakhir dipakai sama bapaknya tahun 84, karena tahun 84 bapaknya udah punya mobil. Bapaknya almarhum Pak Benny. Ini motor kenangan Mas Benny ya? Iya. Pak E. Pak Benny Jatiutomo. Sampai sekarang cat-catnya semuanya full orsinil, belum pernah dicat ulang dari tahun 70. Ini motornya tahun 70. Ini bagi anak Vespa sih ini harta karun banget. Dan sekarang mesinnya benar-benar masih fresh, masih enak, sasisnya masih enak semua. Yang gua rasain kendarain sih enggak ada goyangnya kayak baru. Ini apa sih, Neng? Vespa Super tahun 70. Super tahun 70. Masih kaleng. Masih kaleng ya, semua. Sama yang 73 ke atas dari pala. Palanya dia udah oval okay. Kalau yang udah 73 ke atas. Ih, anak Vespa. Anak Vespa tahu. Bukan dong. Bukan dong. Jadi joknya udah pasti ganti ya, Neng ya? Iya, joknya udah ganti, Karena jok yang ini kan orsinil. Bukannya kalau yang 70 joknya bisa? Bisa, iya kan? Iya, bisa sih, cuma gua kagak terlalu suka jok yang single itu, yang ada pernya tinggi. Jadi soalnya suka dirubahin. Kalau joknya satu, Ini juga orsinil semua nih. Enak banget dipakainya. Vespa Super tahun 73. Estimasi sekarang berapa? Tahun 70? Estimasi sekarang berapa? Suka-suka. Suka-suka. Orsinil kan cuma satu kali. Bener. Orsinil cuma satu kali. Enggak maksud gue, kira-kira nih, gelap ya? Gelap lah. Ya, gak bisa. Gak bisa. Mungkin di atas... Buka dulu. Mungkin di atas, buka... Minimal sih di atas, tetap di atas 20-an lah. Iya. Karena memang memang varian Super ini nggak terlalu istimewa dibandingin varian Vespa lain. Tapi yang istimewanya kalau memang ori. Istimewanya di situ. Ini apa, Teng? Ah, kalau ini motor touring aja sih. Jadi kalau misalkan mau jarak-jarak jauh, pakai ini enak banget. 250cc Piaggio X-Evo. Kenapa X-Evo sama X9 bedanya ini? Evo lebih advance lagi lah, lebih kencang lagi, dari CVT-nya lebih enak. Itu mana? Paling jauh tuh di Mantek, pakai ini. Ke Bandung. Bandung. Tapi ke Bandung gue cuma 2 jam deh, pakai ini. Kencang ya, kayaknya. Jalan 160 terus. Iya, beli rembe ya. Jadi jalan pagi, jalan bener-bener abis subuh, gue jalan lewat puncak, pada larang gitu. 2 jam tuh ya? 2 jam. Sampai Bandungnya? Bandungnya sampai Buah Batu apa ya? Bukan ya, Bandung awal. Kalau udah agak siang nggak kecoh. Saya nggak bisa, karena ini masih sepi banget kan. Pada larangnya masuknya banget, 150 gitu ya. Jalan 150-160, mentok-mentok terus juga sama ini. Gitu. Ini mudah juga lah kan? Area CVT-nya aja sih. Tapi kalau mesin full standar udah enak banget. Sama... Ini sama rem Brembo kanan kiri aslinya kan cuma satu, cuma single disc. Ini double disc biar pengeremannya stabil. Terus kaliper semuanya pakai Brembo semua biar aman. Solo touring sendiri, solo touring atau bareng-bareng? Tergantung kebutuhan sih. Ya bareng-bareng tapi nggak terlalu rame. Oke. Berseluruh gitu ya. Tapi waktu ke Bandung kan cuma ada kegiatan di Bandung, ada kerjaan. Jadi sendiri, PP sendiri. Tapi kalau touring sama teman-teman paling kecil tuh. Waduh, waktu itu udah mau bilangin, baik-baik lu diangkut lu. Aman. Lu gak sendiri masalahnya, nafir mulu. Orang TC, ini... solo aja bawa mobil. Itu touringnya buset, ya segitu aja sih motor-motor kecil semua lah. Bukan koleksi motor-motor Harley besar gitu emang bukan dunianya. Tapi value-nya itu loh. Tapi dari motor segini banyak yang paling sering dipakai mana? Dipakai buat harian deh apa buat sunmori? Pakai yang buat sunmori tergantung sih kayak misalkan paling sering buat jauh sih ini.
Terus kalau ini paling jauh paling cuma ke depan doang si bensin. Panasin doang dong ini. Panasin doang, bingung mau kemana. Terus kayak kemarin PTS paling baru pakai ke Jakarta. Ya, intinya jarang pakai motor jauh lah. Gitu. Tapi ini kalau lihat dari speknya kan Voyager ini dia pakai ban semi slick nih, kayak pasti pasti ya, itu. Pakai pasti itu. Pasti itu kan IRC. Dia pernah nyentuh nggak? Ya nggak, belum pernah nyentuh. Baru hari doang berarti. Cuman buat harian doang. So, kalau buat nentu gua aja yang malah standar. Ini Exciter. Karena gua dulu memori pernah make standar tune up 110, speknya udah gua samain sekarang. Oh. Udah portin polis juga. Knalpotnya standar atau udah dibubuk juga? Knalpot standar. Standar. Knalpot standar. Pernah make knalpot yang semi, bukan. Kritik kali. Standar racing gitu ya. Malah enggak enak. Enggak suka terlalu berisik. Gitu. Jadi iya. Yeah. Ini motor dulu cuman normal sama top udah. Enggak ada satunya, enggak ada duanya, enggak ada tiganya. Netral sama ya? Sama top ya. Digas mulu dong. Iya, gas mulu. Kalau motor ya dari sekian banyak nih, Tang. Heeh. Iya. Yang motor bener kesayangan lu yang mana? Terfavorit semua nih, terfavorit NSR sama Vespa PTS. Kenapa teh? Itu history atau apa? Ya karena ya kenceng terus batak. Oh, pembalap. Jadi harus pembalap emosional terus kenceng. Terus kenceng. Nggak tahu maksudnya ya alhamdulillah adrenalin kecepatan itu nggak padam. Entah misalkan ya gantung helm gara-gara eksiden itu, tapi akhirnya kan bisa adrenalin di sepeda dan akhirnya bisa membawa ke prestasi juga. Jadi ya diarahin ke positif-positif aja lah. Gitu, jangan sampai adrenalinnya ke negatif, malah bahaya. Janganlah, ntar malah dikis. Iya, enggak makanya enggak. Makanya alhamdulillahnya lebih terarah ke yang positif seperti itu. Sultan tentu loh. Yoi, Sultan tentu. Ya ya. Ini sampai apa nih coba? Main di tahun begini ya berarti. Aduh. Kalau boleh, boleh tidak adopsi? Mana adopsi kalau boleh? Ini pecah apa gimana, Teng? Ya kan karena rumah kecil jadinya taruh sini aja. Ini gudang-gudang lah. Ini kalau aduh, pemulung lewat. Ada pelak tuh. Tank pemulung ngerti kayak cuma lu doang kayak. 40 aja lu. Ada. Ini kalau karbon ini. Vision itu. Ada. Enggak apa-apa. Forma tuh karbon dulu. Harga berapa yang satu, Teng? Ya, enggak. Main ditaruhnya lo gitu. Aduh. Buat sepeda lipat dapat banyak tuh, pokoknya. Ya. Nantinya pasti setelah gerbek rumah. Rumah. Ya. Bukan rumah sih, garasi dulu deh. Koleksi. Koleksi. Aduh, kalau kalian sebut koleksi ini. Koleksi lah banyak bener ini. Ada satu lagi koleksi dia. Tuh. Yang di rumah situ. Di rumah situ. Di rumah dia gitu tuh. Oh, tuh. Itu. PJAP. Nah, memang gua beli rencananya someday anak gua suka motor, latihan. Modalnya udah kayak gitu. Jadi ngangkat berdua. Terus ke sirkuit berdua, rapi-rapi berdua, latihan udah berdua-dua aja, jadi simpel. Enggak perlu naik mobil. Itu yang jadi bener. Udah berpikir ke arah depan ya, Teng ya. Jadi Ali sekarang umur berapa, Teng? Umur 4 tahun. 4 tahun udah nyoba-nyoba motor. Nanti 5 tahun naik mini GP. Terus 6 tahun naik yang ada besar ya. Bukan underbone, ada yang kayak ya, Lenka ya, Lenka juga. Yang lebih besar yang ring 12 atau ring 14 bannya. 100. Atau kayak CRE apa? CBR 50. 100. CBR 100 ya, 100. Terus insyaallah. Ya
bermula dari situ dulu aja lah. Ya, tapi bener. Punya sekolahan bola. Tapi itu artinya bener-bener mendidik si anaknya juga peduli, nggak jangan cuma mentang-mentang ya kan, kadang-kadang ada pembalap yang dari keluarga berada dididik, tapi anaknya cuma tahu gitu ya. Ah, gue udah balap mesti kagak persiapan, ya, harus kagak persiapan mau ini, ini ikut melibatkan si anaknya. Enggak, justru gue mengingat dulu pada saat gue bermula, jadi memang dimulai harus dari ya dari perjuangan, perjuangan. Jadi nggak mungkin kita lompat ke step langsung beberapa, tapi benar-benar dari step awal dulu. Nah, untuk yang tadi diomongin barusan nih, itu kita bikin segmen lagi ya. Oke, wajib gitu. Siap, oke. Kurikulumnya 4-3 Racing School seperti apa? Kita langsung ke tempat atau akademi balapnya Padli, 4-3 Racing School. Iya. Dari sini, dari gerbek rumahnya ini, kita langsung ke gerbek garasi ya. Sentul. Hah? Gerbek garasi apa gerbek rumah nih? Garasi. Kan nggak kan masuk ke dalam rumah. Oh iya. Gerbek koleksi. Oke, okay, guys. Dari Sentul City. Dari Sentul City. Berangkat ke Sentul Circuit. Gue Pak Budiansa, pamit dulu ya guys. Dan saya Jendul Mulia, motorpusenlandel.com. Segera menuju ke Sirkuit Sentul. Saya juga Duit Abdillah, ikut ke Sirkuit Sentul. Dan pastinya bareng komandan. Berangkat. Oke. Okay.